Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mau beropini menanggapi adanya wacana Kota Bekasi dan Kota Depok untuk gabung menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta. Anies menegaskan keputusan menggabungkan satu kota ke provinsi tetangga tersebut ada di pemerintah pusat. Saya akan melihatnya secara konstitusional. Apabila pemerintah pusat memutuskan ada perubahan di dalam pembagian tata pemerintahan, kami akan taat. Apabila pemerintah pusat merasa ini tetap seperti sekarang, kami juga taat. Jadi bagi kami tidak perlu beropini karena itu adalah keputusannya bukan wewenang DKI. Itu wewenangnya pusat.